ini saya akan coba install Superior OS. Superior OS-nya yang versi Android Pie ya. Oke, di sini saya coba install di Redmi Note 5 Pro. Oke, jadi di sini kalian pastiin sudah install TWRP. Jadi saya dari MIUI AM ya. Saya pengen pindah ke Superior OS. Oke, kita langsung masuk ke TWRP. Oke, jadi di sini saya pakai Feedback Recovery Project untuk Note 5 saya. Oke, kita langsung masuk ke menu wipe. Kita advance wipe, Dalvik System Sase Data Vendor. Vendornya nggak penting-penting amat sebenarnya ya, mau di wipe maupun nggak. Oke, kita wipe aja. Kita langsung swipe. Oke, kalau udah kelar, kita langsung install. Kita cari file ROM-nya ya. File ROM-nya, oke, yang ini guys. Tulisannya agak kecil ya. Superior Destructor, Destructor apalah gitu. Pokoknya namanya agak ngeri-ngeri gitu ya. Oke, ini untuk Wired Official yang build-nya yang terbaru. Kita langsung install saja. Oke, kita udah kelar install ROM-nya, kita balik lagi, kita install OpenGAPS ya guys. Kita install OpenGAPS. Di sini saya pakai yang Nano ya, yang Android 9. Oke, kita langsung pilih reboot system apabila udah kelar install OpenGAPS ya. Oke, udah kelar install ROM-nya, jadi udah selesai booting juga ya guys ya. Kita langsung setup awal. Oke guys, kita udah masuk ke home screen-nya. Jadi ini adalah tampilan awal dari Superior OS Destructor. Oke. Simple banget. Kita lihat kameranya. Oke, kamera MIUI. Kemudian kita masuk setting. Oke, ada customisasinya. Superior setting. Oke, ini lumayan banyak. Kalian bisa setting-setting di sini. Kemudian kita ke tampilan. Oke, udah ada custom font-nya juga ya, udah include beberapa font di sini. Oke, double tap tweak-nya ada nggak ya? Kita coba. Oke, double tap tweak. Cuman yang untuk sleep kayaknya nggak bisa. Oh ya. Bisanya di status bar. Kemudian saya mau cek kernelnya. Oke, dia pakai dev kernel ya. Dev kernel, nggak tahu lah apa itu. Oke, jadi ini keren banget nih roomnya guys. Ini udah official, pastinya ada update OTA-nya guys. Udah ada update OTA.
Kemudian di sini juga ada radio pemutar musik. Cuman ini belum saya root ya. Nanti bakalan saya review lagi setelah beberapa hari pemakaian ya guys ya. Ini ROM-nya enak banget nih. Pastinya kalau main PUBG bisa set HD ya, dengan frame rate yang bisa dinaikin lagi. Oke, saya mau coba WiFi-nya aktif, tidak ada bug. Kemudian pakai data Bluetooth. Oke, Bluetooth-nya nyala, hotspot. Oke, hotspot-nya normal. Pastinya kalau normal, kalau kalian pakai Serit pastinya bisa ya. Kemudian untuk sidik jari, ya, kita tambahin sidik jari. Oke, kita coba. Oke, untuk sidik jarinya normal. Oke, berfungsi. Ini kayaknya tampilan adaptifnya nyala. Oke, suka redup cerah sendiri gitu guys. Kemudian pastinya ada face unlock ya biasanya ya. Oke, ada face unlock. Oke, kalian bisa pakai face unlock juga. Oke guys, mungkin sekian dulu ya, sedikit tutorial install dan review simpelnya di Redmi Note 5 ya. Ini Redmi Note 5. Untuk Redmi 4X juga bakalan saya taruh pada deskripsi video. Nanti linknya kalian bisa coba sendiri. Ya, kurang lebih sama aja sih. Oke guys, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. See you guys.